Assalamualaikum. Kau punya sini. Kau duduk sini semua ni. Hari ini sebelum kita start dulu, mari sama kita berdoa. Bagilah berjalan dengan lancar dan mood Nabila. Okey. Amin. Wow, dia macam menjadi nampak dia. Dia tengah happy sekarang. So hari ini resepi sambal udang. Udang. Dan juga kesukaan kau kan? Betul. Saya suka. Resepi sambal udang. Bahan-bahannya udang, cili kering, bawang Holland, bawang merah, bawang putih, serai, halia, gula melaka dan air asam jawa. Manjah. Dan I punya cara, I nak kalau buat sambal, I suka sambal yang cili dia kasar-kasar sikit. Dan ada yang halus, ada yang kasar. Ni kalau siapa geram macam tak puas hati lah dengan Bella ni. Kita kena aku tolong. Satu, dua, tiga. Dah, settle. Untuk yang cili kering, blend halus separuh dan blend kasar separuh. Cili dah blend, kita nak blend bawang-bawang pula, okey? Semua kita nak masuk. Bawang merah, masuk air. Blend hancur. Okey, rasa hilang, tak apa. Kita letak minyak. Minyak nak menumis sambal, minyak kena banyak. Masuk serai juga. Teng-teng-teng. Tutup pintu. Okey, rasa macam biasa. Aku kacau. Tolong masak. Kita masak sampai pecah minyak ya. By the way, kita boleh letak. By the way ya. By the way kau. Eh, aku nampak inside ya. Inside. Kita boleh letak belacan. Macam ni, kita nampak macam dah start pecah minyak. Wow. Tu yang memandai. Tu garing. Oh, okey. Dengan ni, dalam dunia ni, Nabila ni, kita ikut cakap dia. Dan dia sentiasa senang lah. Kau akan dapat makanan sepanjang tahun. Okey, boleh masukkan cili-cili. Okey. Kita masukkan cili yang kita blend kasar dengan yang kita blend halus. Wah, happynya. Ni favourite aku lah ni. Udang ni memang favourite aku, tak ada tipu. Betul, Bella? Tapi kau tak suka letak belacan kan? Aku tak suka. Kita biar berapa lama macam ni Nabila? Lepas kita masukkan cili? Kita biarkan seketika. Okey. Masukkan air sikit. Kita nak bagi dia masak. Tujuan air tu kita nak masak. Nak bagi cili jadi betul masak. Okey. Eh, tadi kau cakap aku ada sayang kan? Maksud kau ada janggut? Aku puasa dah kena. Kau ada janggut? Bukan lah, ni boleh roma. Boleh janggut lah kira. Aku nampak kau ada janggut. Masukkan air asam jawa. Berapa? Tiga. Okay, aku rasa kita biar dia masak dulu. Okay. Oh, maksud dia kini masukkan udang ke tak? Sangat mudah eh. Resepi ni sangat mudah dan sangat sedap. Aku dah sedia orang tengok. So, sekarang ni kita nak rasa dulu. Gula berapa? Gula tiga dan garam dua. Ni kita cuma letak telarang ke tak? Sikit. Ya Allah, sekejap ni. For your info, ini favourite kita eh. Sambal udang ni memang favourite Rosik. Kita masukkan berbawang. Okey. Dan last kali kita masukkan udang. Kita ada dua jenis udang awal hari ni. Awal balik Rosik. Dua jenis udang. Kenapa dua jenis? Warna. Kita biar sampai lebih kurang udang ada. Udang pun cepat dimasak kan? Ya kan? Lebih kurang 5 minit lah kot. 1 minit 37 seconds later. Okey, dah masak. Okey, dah ready. Resepi onde-onde. Bahan-bahannya tepung pulut, jus pandan, ini pewarna pandan lah, garam, kelapa parut dan air kapur. Air kapur buat apa eh? Pelik juga. Tiba. Kita perlukan tepung pulut. Okay. Kita masukkan dalam ni. Lima dah. 5 sudu tepung jagung. Tepung pulut. Tepung baru pulut. Sebut. Dah lupa. Alah. Kita masukkan air dan jus pandan. Okey. Okey. Dan kita nak uji ya. Banyak yang terbang ah. Banyak yang masuk dalam takut. Kuasa botas aku ni. Okay, kita kena uli macam ni rasa. Okay. Dah pun cantik kan? Cantik. Macam apa? Mocong.
ke pastel sink. Okay, kita buat warna pastel hijau ya. Kita audio-audio version baru. Version baru. New normal. The new normal. Okay. Dah pun siap. Senang kan? Okay. Balik sikit. Macam mama. Baik, share. Kau ambil macam ni. Sejemput. Okay. Sedapnya. Sedapnya. Dah ambil banyak. Masih je lah main-main. Sedap. Macam main-main. Geli makan kau ni. Macam main-main. Tengok ni, buat bulat. Tapi betul-betul sedap kan? Macam ni aku nak buat lah kalau aku yang macam ni sedap macam ni. Jangan cakap banyak eh. Hayung kau penuh. Kita nak masukkan satu dan tutup dia. Dan dia bulat lah gila. Kau bujur. Kau ni kau ondeh-ondeh ke apa? Bulat kan? Percubaan pertama. Bukan kau jawab. Aku memang tak reti. Aku yang pandai. Tengoklah aku tonton dan perempuan dia bully saya. Ya. Aku suka macam kalau makan. Dia macam rasa ondeh-ondeh ni. Eh, kau punya tak sedap. Kita kena tutup dia. Tanam ni. Kau tengok aku. Ni Rosik buat, ni dia buat. Nampak sangat aku yang tutup. Kau punya kau buatlah sampai siap lah. Aku tak ingin makan kau. Aku pun tak ingin kau. Untuk penuh-penuh semua ya, tengok jari dia warna kuning. Aku cakap dengan aku jari jemari aku sangat mulus. Sini pun I pakai gula Melaka. Ya, diimport daripada Terengganu. Gula Terengganu, bukan gula. Kita nak rebus benda ni dalam air, kan? Sementara tu kita nak jangan lupa like, subscribe dan share kita punya YouTube. Ini resepi yang sangat mudah yang kita buat. Semua orang boleh. I pun boleh uli-uli, takkan korang tak boleh. Versi I 4 ketul, versi dia 6 ketul. Versi dia tak. Versi I memang macam ni. Cenggini. Lain macam. Senang je buat ni. Betul? Senang kan? Okay. Like and subscribe. Bye! Meanwhile, at the Krusty Krab. Oh, semua apa? Semua bawah. Okay. Kat bawah ni. Eh, kenapa kau? Oh, belah ni. Sekali ketuk je sini. Belah sini. Bukan belah sini. Oh, ya ke? Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak masak apa? Sambal udang yang orang memang sangat request kat kita lah. Bella sebenarnya dia bukan kena ni. Okey, kat sini kita kena clearkan. Hai dengan Bella memang macam ni. Benda ni normal. New normal. New normal. Dia bagi dia orang lah new normal lah, tapi Bella kalau blak ni, kalau dia tak ada dalam YouTube ni, I pula akan bully dia. So sekarang ni biarlah dia bully I. Bagi semua orang nampak. Kau tapi kita lah. Ha, kita okey saja. Tapi kat luar. Dia. Oops. Sedang saja. Hanya perlu menggorek. Kau gorek lah dengan masakan. Yang sudah siap masak air. Patutnya kita kena pasang dapur lah. Yang siap masak air. Oh, masak air mana? Tangan kau ambil, kau masak air.
Macam ni lah. Kau tak payah kerja, daki kau penuh. Kau makan yang kau buat. Senang dia buat benda ni actually. Kau, so kau prefer ada belacan ke tak ada belacan? Tak suka, tak suka. Mana-mana pun okey, mana-mana pun okey, aku tipu je. Kau boleh beza ke? Tak. Kau buat ke hamburg? Mana satu? Dua-dua. Manja sikit. Manja. So okay, boleh pairkan dengan sambal belacan. Okay. Jim. Tak? Okay. So jangan lupa like, share and subscribe kita punya YouTube channel. Sebab kita rasa macam view macam kurang je kali ni. Tolong. Okay. Korang try recipe ni, lepas tu komen sedap ke tak. Dan jangan lupa share dengan kawan-kawan semua. Like and bagi tahu kita orang, okay, korang nak kita orang masak. Okay. Tak nak masak lah, jangan buat video dah. I okay masak. Okay, selepas ni berapa lama? Alhamdulillah. Hehehehe.